Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Azizi sebagai moderator. Terima kasih kepada Pusat Islam, Pusat Islam UPSI yang sudi menjemput saya bagi menyampaikan sedikit perkongsian berkaitan tajuk yang dipilih pada hari ini, iaitu tersirah dan sejarah khurafat dan mitos. Baik, jadi ini adalah buat julung-julung kalinya, buat julung-julung kalinya kita menyaksikan bukan daripada aliran agama, bukan daripada aliran pengajian Islam, pendidikan Islam yang dijemput untuk berkongsi ilmu lah di atas meja, di meja penceramah dalam masjid. Jadi ini adalah suatu breakthrough lah pada saya, satu usaha rintis yang baik untuk kita meluaskan ilmu, sebab ilmu ni luas, ilmu Allah, ilmu Tuhan ini luas. Dan semua itu bermanfaat bagi kita, bagi umat Islam. Dan kalau kita tengok sebelum ini, dalam waktu Ramadan baru-baru ini di Indonesia misalnya, kita tengok di Facebook, ada perkongsian yang menunjukkan bahawa ilmu di sana, tazkirah waktu tarawih itu tajuknya pelbagai, sehingga kan berbicara tentang soal negara, soal Pancasila, pembinaan bangsa, pembinaan negara, hal-hal berkaitan dengan ekonomi. Dan itulah sebenarnya fungsi masjid sepatutnya. Dan saya pujilah usaha Pusat Islam ini. Saya puji usaha Pusat Islam ini yang membuka ruang kepada pensyarah-pensyarah. Sebab kita ramai pensyarah-pensyarah di UPSI ini yang mempunyai kepakaran yang pelbagai. Dan supaya kepakaran itu tidak hanya tersimpan, tidak hanya terkepung di dalam bilik-bilik kuliah sahaja, ia disampaikan dalam masjid. Impact dia, tuan-tuan, bila sampai di masjid ni lain. Impact ilmu ni bila sampai di masjid, penerimaan, cara penerimaannya berbeza dengan kita sampaikan misalnya dalam bilik kuliah ataupun di dalam penulisan-penulisan di Facebook misalnya. Impact di dalam masjid ni lain. Sebab masyarakat pusat menimba ilmu, masyarakat melihat bahawa masjid ni, ilmu yang disampaikan di masjid ni lain aura dia. Sebab itu kita perlu bawa usaha-usaha begini, perlu diperluaskan dengan memanggil, lepas ni menjemput pula pensyarah-pensyarah yang mempunyai kepakaran lah. Kita ada macam-macam, ada pakar ekonomi dalam ini, ada yang berkaitan dengan pembinaan negara misalnya, ada yang berkaitan dengan kejuruteraan misalnya. Semua itu yang mempunyai manfaat, kita cuba untuk melenturkan ilmu-ilmu itu supaya dia mempunyai manfaat yang terus kepada umat Islam. Itu yang sepatutnya diperbuat, bukan hanya kita berkongsi semata-mata untuk mendapat ijazah saja. Baik, jadi tajuk yang dipilih ini, tajuk yang dipilih ni ialah antara sirah dan sejarah, khurafat dan mitos. Sirah dan sejarah, khurafat dan mitos. Jadi semua orang biasanya membaca sejarah. Jadi sejak kebelakangan ini minat terhadap sejarah semakin meluas. Semakin meluas, ramai yang sudah mula membaca sejarah, mengikuti sejarah. Tapi bagaimanakah sejarah yang kita perlu ikuti? Bagaimanakah sejarah yang kita perlu pelajari misalnya? Itu yang menjadi persoalan. Adakah semuanya sejarah? Apa yang kita baca itu sejarah? Dan apa pula bezanya antara sejarah dengan sirah? Kita juga biasa dengar sirah, sirah. Jadi apa itu sirah? Apakah perbezaannya dengan sejarah? Dan bagaimana perbezaan itu memberikan sebenarnya impak secara tidak langsung kepada pemikiran umat Islam? Salah faham, salah tanggap terhadap konten, terhadap kandungan ilmu sejarah dan ilmu sirah itu. Sebelum saya pergi kepada khurafat dan mitos itu, suka saya berkongsilah sebenarnya
tentang sejarah dan sirah itu sebenarnya, sebab itu lebih hampir dengan bidang saya lah. Ini sejarah ni apa tuan-tuan? Sebelum saya bandingkan dia dengan sirah, sejarah ni ialah dalam bahasa yang paling mudah lah, sejarah ini adalah semua peristiwa masa lalu yang benar-benar berlaku yang berkaitan dengan manusia. Semua peristiwa masa lepas yang benar-benar berlaku yang berkaitan dengan manusia. Itu yang paling ringkas lah, maksud yang paling mudah. Jadi keywordnya ialah peristiwa. Kemudian pada masa lepas. Kemudian yang terakhir ialah dia benar-benar berlaku. Jadi kita nak kena pastikan lah peristiwa ini benar berlaku atau tidak. Dan semua itu mempunyai impact dan juga kesan yang berbeza-beza antara satu orang dengan orang yang lain. Ada perkara yang mungkin sejarah bagi kita tapi tidak bagi orang lain. Misalnya sejarah, misalnya kemerdekaan lah. Bila kita cerita tentang kemerdekaan, sejarah Indonesia misalnya. Bila Indonesia merdeka pada 17 Ogos 1945, itu peristiwa yang bersejarah tetapi bukan untuk kita. Kita tak rasa pun apa-apa dengan peristiwa kemerdekaan itu. Sambutannya tidaklah kita sama-sama meraihkan, misalnya cuma kita ucapkan tahniah je lah. Tapi kita tidak merasakan sambutan itu dekat dengan jiwa kita. Maksudnya peristiwa kemerdekaan itu pun selektif sifatnya, iaitu yang hanya hampir dengan diri kita, yang mempunyai kesan langsung terhadap diri kita. Dan dia benar-benar berlaku pada masa lepas. Dia benar-benar berlaku. Nah, inilah dia yang kemudian menjadi perbahasan yang sangat panjang, yang akhirnya menimbulkan polemik macam-macam. Benar-benar berlaku ni macam mana nak pastikan? Benar-benar berlaku ni macam mana nak pastikan? Jadi dalam sejarah, dalam sejarah, ilmu sejarah yang seperti mana yang kita ada pada hari ini, dia mementingkan bukti. Dia mementingkan bukti yang kita boleh ukur akan kebenarannya, yang kita boleh nilai, boleh uji akan kebenarannya. Dalam sejarah kita katakan empirical evidence, bukti-bukti yang empirical, bermaksud bukti-bukti yang boleh diuji dan diukur kebenarannya. Bukannya cakap-cakap kosong. Bukannya kita kata aku rasa dia berlaku, saya rasa dia pernah berlaku lah, tanpa ada bukti yang jelas. Tanpa ada bukti yang jelas. Ada banyaklah dalam sejarah alam Melayu misalnya yang kita terperangkap dengan hal ini, iaitu kita rasa benda ni pernah berlaku lah, mungkin pernah berlaku di sini atau di sini atau di sana. Tuan-tuan, sejarah bukan ditulis dalam Al-Quran yang kita perlu wajib percaya, bukan. Dia punya ruang yang sangat besar, sangat luas untuk diperbahaskan. Benda yang tak boleh nak dibantah dan ditolak, dua saja, Quran dan hadis. Dalam Quran dan hadis, Quran misalnya, walaupun kita tak faham kadang-kadang sesuatu hal itu, tetapi sebenarnya bukan sebab kita benda itu tak betul, cuma kita belum sampai tahap pemahaman ke arah itu. Intipati dalam Quran misalnya, apabila 100 tahun dulu Quran membincangkan tentang alaq, alaq, ketulan darah sebelum menjadi, itu proses proses kejadian manusia misalnya. Ketika itu belum ada lagi tafsir yang mengatakan bahawa dia seumpama lintah, leech-like. Tapi selepas 100 tahun selepas itu, abad ke-21, abad penghujung abad ke-20, baru manusia tahu bahawa ada satu lagi maksud baginya, ialah seumpama lintah bentuknya. Rupanya bila dah boleh scan apa yang ultrasound sebagainya tu, baru nampak bahawa itu memang seumpama lintah. Jadi bukan bahasa dalam Al-Quran itu tak betul, tapi sebenarnya pemahaman manusia belum berevolusi untuk sampai ke tahap itu. Dalam Quran semuanya betul, tetapi pemahaman kita belum sampai ke tahap itu untuk membuktikan. Jadi evolusi masa akan menyampaikan kita pada tahap itu, tapi berbeza dengan sejarah yang konvensional ini, yang kita kata sejarah yang kita belajar kat sekolah, sejarah yang kita belajar di sekolah ini. Ini belum masuk sirah ni, belum masuk sirah lagi. Ini sejarah konvensional yang kita belajar daripada tingkatan 4, 5, 6, kemudian tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada yang ambil pada tingkatan 6 sejarah ini, kemudian yang masuk universiti ambil sejarah. Sejarah ni dalam bahasa Melayu dia ambil
dipercayai diambil daripada perkataan syajaratun, pohon-pohon. Sebab sejarah ini bermula dengan penulisan tentang pecahan salah silah manusia misalnya. Itulah dia asal penulisannya. Dikatakan berasal daripada perkataan itulah, syajaratun itu dia jadikan sejarah. Sehingga hari ini kita gunakan sejarah. Dia sejarah moden seperti mana yang kita ada pada hari ini tuan-tuan. Ya, yang kita sedang belajar di sekolah-sekolah menengah. Ya. Dia mesti ada pembuktian yang nyata. Pembuktian yang nyata. Yang boleh diukur, yang ada, yang nampak, yang tangible, kita kata ketara. Sesuatu yang tidak ketara pada mata kasar, yang tidak boleh dipegang, yang tidak boleh dirasa, itu bukan sejarah. Ya? Walaupun kita tentang orang mati pun, sebenarnya orang mati itu kita tahu dia hidup, dia pernah hidup. Dan dia pernah dibuktikan hidup melalui dokumen-dokumen bertulis. Ataupun tinggalan-tinggalan, barang-barang dia, artifak dia misalnya. Berbeza dengan kejap lagi sirah yang kita bincangkan nanti. Apa bezanya sirah? Ya? Sejarah begitu. Dan sejarah yang kita belajar ni, sejarah yang kita belajar ni sebenarnya adalah sejarah dari mana? Kita sebenarnya ilmu sejarah yang kita ada ini adalah inilah satu kelemahan umat Islam yang saya rasa kita perlu perbaiki dan keluar daripada ini. Satu kelemahan iaitu the core of the knowledge, itu teras bagi pengetahuan itu bukan di asaskan oleh kita. Bukan diasaskan oleh kita. Kita hanya menerima dan menyambung pensejarahan dan kesejarahan itu. Ya? Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan perbezaan kita melihat sejarah, melihat masa lalu dengan sesuatu yang hanya boleh dipegang, diukur, dilihat, dibaca berbanding dengan perbezaan sirah itu nanti. Ya? Tapi masing-masing dengan ilmu masing-masing lah, ilmu sejarah yang ada sekarang ni, yang konvensional, yang dibicarakan oleh ahli sejarah, pengkaji sejarah seperti saya, bicara-bicara sejarah adalah yang konvensional, yang konvensional. Bermaksud kalau saya nak buktikan bahawa sesuatu itu berlaku pada tahun 1957, 31 Ogos 1957, saya mesti ada bukti dokumen. Dokumen itu saya boleh akses. Dan saya boleh semak silang pula kalau berlaku peristiwa itu satu rombongan pergi ke London untuk membincangkan kemerdekaan misalnya, saya boleh cross check dalam banyak sumber yang berbeza pensejarahan. Dan sejarah ini, ilmu sejarah seperti mana yang kita belajar di sekolah itu semua dalam konteks konvensional, dalam konteks moden yang kita katakan itu, sebenarnya bermula lama tuan-tuan, sudah 2500 tahun lebih kurang. Dalam sejarah ni dikatakan bapa sejarah ni seorang Greek. Orang Greek yang namanya Herodotus. Disebut sebagai bapa sejarah, Herodotus. Dia menulis sejarah perang. Itulah asalnya. Sejarah perang yang dicatatkan. Sebab itu sejarah moden ni dia mesti ada catatan. Ya, dalam bahasa dia lah. Dalam bahasa Greek itu Herodotus mencatatkan, kemudian dia dipeturunkan, diwariskan dan digaji. Dan menjadi asas kepada penulisan sejarah. Tapi adakah umat Islam tidak mempunyai sejarah, ahli sejarahnya? Ada, Ibn Khaldun nama dia. Ya? Abdul Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun. Dia pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15, tahun 1300 lebih lah. Sehingga tahun 1400, awal 1400 dia meninggal. Jadi Ibn Khaldun ini menulis satu kitab namanya Muqaddimah. Kitab yang ditulis itu sebenarnya Al-Ibar. Nama kitab yang ditulis ini. Beliau juga dianggap sebagai bapa sosiologi moden. Sehingga hari ini tulisan Muqaddimah dalam kitab Muqaddimah. Muqaddimah ini adalah pengenalan bagi kitab Al-Ibar tu, yang Muqaddimah itu pun dua jilid tuan-tuan. Pengenalan dia sahaja. Bagi satu kitab ialah dua jilid. Yang kalau kita nak baca setahun baru habis pun. Nak baca dan faham kan. Itu baru pengenalan dia. Ya, tetapi impact dia very powerful. Sehingga hari ini beliau dianggap sebagai bapa sejarah, bapa sosiologi. Ya, the father of sociology.
dan mengkaji bagaimana manusia berevolusi, bukan evolusi seperti mana teori Darwin tu, bukan, bagaimana manusia berkembang, bagaimana perbezaan antara manusia, dan melihat bagaimana perbezaan keadaan cuaca misalnya memberikan impak, memberikan kesan kepada fisiologi manusia. Ada orang yang kulit hitam, ada orang yang kulit putih, ada yang mata biru, ada yang rambut perang. Ini semua dikaji dan ditulis oleh Ibn Khaldun di dalam kitab Mukadimahnya itu. Dan dia juga mengatakan, saya nak baca sikitlah tentang sejarah. Ini yang dikatakan oleh Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun. Sejarah, dia kata, membuatkan kita berkenalan dengan keadaan bangsa-bangsa yang lampau, kerana ia tercermin dalam watak kebangsaannya. Pensejarahan memerlukan banyak sekali sumber dan pengetahuan yang amat berbagai. Penulisan sejarah itu memerlukan macam-macam sumber. Ia memerlukan pemikiran spekulatif yang bagus dan tanggapan yang sangat teliti. Sumber-sumber tadi itu. Jika sejarawan hanya mempercayai maklumat kesejarahan dalam bentuk yang biasa disampaikan dan tidak mempunyai pengetahuan yang jelas terhadap prinsip akibat daripada adat, fakta, dasar politik, sifat semula jadi tamadun atau keadaan yang mengawal organisasi sosial manusia, dan sekiranya pula tidak menilai bahan yang terpencil atau kuno sifatnya melalui perbandingan dan bahan yang dekat atau sezaman, maka dia tidak akan dapat mengelakkan diri daripada tersandung atau tergelincir serta melencung daripada jalan mudah kebenaran. Panjang, panjang quotation dia tu, tapi saya ringkaskan. Apa yang dia sampaikan ialah sejarah ni, dia kata, membuatkan kita berkenal-kenalan dengan bangsa-bangsa yang lampau. Ini seiring sebenarnya dengan apa yang terkandung dalam Quran, kan? Kalau tak silap saya, surah Hujurat ni. Surah Hujurat, kalau tak silap saya, yang mengatakan bahawa kita ini dijadikan manusia, manusia ini dijadikan berpuak-puak dan berbilang kaum, supaya kita saling mengenali antara satu sama lain. Itu tujuan daripada sejarah. Tetapi sejarah yang dikatakan ini ialah dia mestilah bersifat objektif, iaitu seperti mana yang dikatakan, dia ahli sejarah, dia mesti mempunyai keupayaan untuk menilai bahawa sumber itu betul atau tidak. Betul atau tidak. Sahih ataupun sekadar hearsay, dengar kata sahaja. Ataupun mitos, iaitu sesuatu yang dianggap sahaja benar, belum ditentukan kebenaran dia. Nah, inilah sebenarnya akan menggelincirkan seperti mana yang dikata tu. Akan menyebabkan kita tersadung dan tergelincir dan melencung daripada jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Dan itulah yang sedang berlaku, tuan-tuan, hari ini dalam masyarakat kita yang sangat berminat dengan sejarah, tetapi membaca dan menerima sejarah-sejarah yang belum tentu kebenarannya, akhirnya terikut dan terperangkap dengan mitos-mitos, khurafat-khurafat yang tercipta, yang ditulis dengan satu tujuan, iaitu propaganda semata-mata. Ini satu lagi aliran, iaitu menulis, membaca sejarah, mengkaji sejarah bersifat untuk tujuan propaganda semata-mata. Tujuan propaganda ni apa? Dia untuk mempengaruhi pembaca. Dia bukan information to enlighten, dia information to influence. Maklumat untuk mempengaruhi, bukan maklumat untuk mencerahkan manusia. Jadi ada munculnya satu golongan, satu kelompok masyarakat yang menyampaikan sejarah untuk mempengaruhi manusia, untuk mengikut cara fikir dia. Saya bagi contoh bagaimana sejarah digunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi pemikiran manusia. Akhirnya dia membuatkan kita tunduk kepada orang yang mengajar sejarah itu. Kita dijajah oleh British, betul? Kita dijajah oleh British. British menjajah Malaysia. 1786 lah kali pertama British masuk, dengan Francis Light. Ada yang kata Francis Light membuka Pulau Pinang. Itu yang sekian lama kita duk dengar lah. Francis Light membuka Pulau Pinang, seolah-olah Francis Light datang tu tak ada orang lah kat situ. Ada rumput dengan ikan nanya kat Pulau Pinang tu. Inilah ada satu pembohongan sejarah yang dipasakkan dalam minda anak jajahan. Saya kata the native, the colonized people itu. Ya, akhirnya membuat yang kita percaya bahawa Pulau Pinang itu memang dibuka oleh Francis Light. Tak ada manusia di situ. Sedangkan catatan menunjukkan, catatan-catatan lama menunjukkan bahawa itu sebuah kampung nelayan yang sudah wujud sekian lama sebelum Francis Light mendarat. Dan kemudiannya tak apalah, dia dah masuk,
dia dah menjajah lah, merampas atau menyamun tanah Pulau Pinang itu dijadikan sebagai tanah kepada Inggeris, British. Tapi kan dia disebar luaskan tanggapan itu melalui apa? Mata pelajaran sejarah yang mengajarkan kepada semua orang yang dijajah itu, yaitu pada konteks zaman itu ialah orang Melayu lah yang dijajah, yang dikatakan bahawa Pulau Pinang itu dibuka, ya, dibuka oleh Francis Lai. Kemudian apa lagi sejarah yang diajar? Sejarah yang diajar ialah sejarah tentang kebesaran Empire British. Sejarah kebesaran Empire British, British kuat, British menguasai dunia, British menguasai dari timur ke barat. Sun never set in British Empire, matahari tidak pernah terbenam di Empire British. Luasnya Empire British ni tuan-tuan, matahari tidak pernah terbenam dalam Empire British. Dari timur ke barat, bila masa nak terbenam? Bila dia turun aja di satu tempat, sebenarnya dia naik di tempat yang lain, dan tempat lain itu juga adalah tanah jajahan British. Dari timur, paling timur, New Zealand misalnya, ke Australia, ke tanah Melayu, ke Burma, ke India, ke Saudi, kemudian terus ke negara-negara Afrika, sampailah ke Amerika Syarikat itu. Luasnya Empire British. Jadi itu yang dipasarkan di dalam semua anak jajahan dia. Dia ajar begitu bahawa British ini satu kuasa yang sangat besar, sangat agung, dan anda, kamu anak jajahan tidak mempunyai upaya untuk melawan, untuk berlawan dengan kuasa yang besar ini. Dan melalui catatan-catatan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu British, disampaikan benda-benda ini. Hatta di dalam pendidikan pun tak diajar sebagaimana, diajar teks-teks sastra sahaja. Alhamdulillah, diajar teks-teks sastra sahaja. Nah, di sinilah akhirnya kita terperangkap, dan mungkin ada yang agak kurang setuju dengan apa yang saya nak sampaikan. Misalnya, bagaimana sastra akhirnya menguasai pemikiran kita seolah-olah itulah sejarah yang benar. Dan dalam ahli sejarah sendiri ada beberapa mazhab lah, tidak seperti mazhab agama, tapi ada pelbagai aliran yang membincangkan hal ini, kebenaran ataupun penerimaan sastra sebagai sejarah. Dua yang paling utama dan kontroversi yang sehingga hari ini kita masih berbalah ialah Sulalatus Salatin dan juga Hikayat Hang Tuah. Tapi ini diberikan, diluaskan, diberikan kebebasan akses oleh kepada anak-anak negeri ini untuk belajar Sulalatus Salatin dan juga Hikayat Hang Tuah. Kemudian tetapi kemudiannya ahli sejarah yang objektif itu, yang benar-benar melalui proses sejarah itu, mula berbahas bahawa adakah ini dua-dua ini, iaitu Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah ini, diterima sebagai sumber sejarah ataupun sastra sejarah sahaja. Sastra sejarah, tuan-tuan, sastra ini bermaksudnya perkara, sesuatu perkara yang didengari. Itulah maksud asal bagi sastra. Dari mana datangnya perkataan sastra ini? Asal istilah sastra ini datangnya dari bahasa Sanskrit. Sanskrit, dia berevolusi masuk ke alam Melayu dan digunapakai sebagai sastra. Sastra itu adalah merujuk kepada kitab-kitab Hindu yang digunakan, yang dicatatkan melalui sesuatu yang didengari. Dan kemudian perkataan ini diterima, diterima dan menjadi perkataan sastra yang kita gunapakai hari ini. Jadi kesahihan dia tidak dapat dipastikan, tidak dapat dibuktikan. Sebab itulah kalau kita tengok tulisan-tulisan yang lama, sastra-sastra yang lama, dia mempunyai pengaruh kitab Mahabharata dan Ramayana. Kalau tuan-tuan pernah dengar, itu adalah kitab-kitab sastra yang bersifat Hindu-Buddha, yang mempunyai sifat Hindu, yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha, yang fusion, infuse, yang bercampur baur di dalam sastra-sastra Melayu. Tapi itu hanyalah bersifat sastra, bukan sejarah suatu bangsa. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah keadaan dia sebenarnya diterima untuk
melihat ataupun membayangkan keadaan sosial masyarakat di situ. Bukan seluruhnya keadaan itu benar, tapi sesetengah di dalam itu dianggap sebagai benar. Jadi saya cadanglah kalau nak baca buku-buku yang berkaitan dengan itu, carilah buku. Ramai yang bertanya dengan saya lah, macam mana kalau nak cari buku sejarah misalnya, macam mana nak tahu buku sejarah yang betul, nak cari buku sejarah yang sahih supaya dia tidak terpesong, tidak terperangkap dengan pseudo history, iaitu sejarah jadi-jadian, sejarah yang ditulis oleh bukan ahli sejarah, sejarah yang ditulis oleh bukan pengkaji sejarah tetapi peminat sejarah semata-mata. Adakah salah peminat sejarah tulis buku sejarah? Tidak salah. Tetapi kalau dia menulis satu sejarah yang baru, dia nak merombak satu sejarah yang sudah ada, dia nak menafikan satu sejarah yang sudah ada, dia mendatangkan pandangan yang baru, dia tak boleh nak tulis sejarah suka-suka hati dia sahaja. Sebab setiap ilmu mempunyai disiplinnya, mempunyai falsafahnya. Contohlah kalau kita ni, hari ini kalau kita sakit kepala, kita boleh diagnose sakit kepala kita sendiri. Kalau kita sakit di belakang, kita pun tulis dekat Google. Sakit kepala di bahagian belakang, dia pun akan keluar web MD lah, online medical lah, online doktor, dia akan keluar, kita pun baca lah. Okey, dia kata kalau sakit belakang ni mungkin disebabkan pressure. Bukan sakit belakang, sakit depan. Kita kata sakit di bahagian dahi sahaja, kita pun cari di Google. Google akan suggest. Okey, dia kata kalau depan ni sebenarnya stres. Kurangkan stres, kurang fikir kerja, ambil cuti 3 hari, pergi melancong. Lepas tu makan Panadol 2 biji, dia kata. Cukup. Sebenarnya kita tak pergi pun kat doktor dah. Untuk sakit-sakit yang sikit-sikit ni, sakit-sakit yang ringan. Kalau sakit perut pun kita boleh Google. Kalau anak-anak demam pun kita akan Google suhu anak-anak yang bahaya misalnya. So Google pun suggest kepada kita. Google itu bukanlah satu makhluk yang datang dari entah mana, tapi manusia juga yang menulisnya, kandungan-kandungan dalam itu. Jadi doktor akan suggest dalam itu, dia kata kalau 38 dan ke atas, segera bawa anak anda berjumpa dengan doktor. Kalau bawah 38, cukup dengan paracetamol. Tapi adakah dengan diagnose itu kita sudah mampu untuk menjadi seorang doktor, medical doctor, medical officer? Tidak, kita bukan seorang medical officer. Sebab di belakangnya ada banyak benda lagi. Ada falsafah bagi perubatan itu, falsafah untuk diagnose perubatan yang tidak boleh diketahui oleh orang awam yang tidak mendalami disiplin itu sebenar-benarnya. Begitulah ilmu sejarah, begitulah juga ustaz misalnya. Saya hari ini duduk di meja penceramah tak melayakkan saya dipanggil ustaz, jauh sekali lah kan. Dan saya dengan berceramah, dengan memetik sedikit Quran, sedikit hadis, tidak melayakkan saya digelar ustaz. Tidak, saya boleh saja rujuk dengan Google, saya boleh saja baca dengan buku-buku, tapi itu tidak melayakkan saya sebab fundamentalnya tidak saya kuasai. Fiqh, usul fiqh misalnya, saya tidak kuasai. Saya tidak menguasai bahasa Arab, maka saya tidak layak digelar sebagai ustaz. Itu perkara yang sama lah bila kita kata sejarah. Apabila kita nak menulis sejarah yang merombak sejarah yang sudah ada ataupun menulis sejarah yang baru, dia mesti terikat dengan falsafah. Falsafah apa yang kamu guna pakai? Apa falsafah yang kamu sudah belajar? Apa beza antara sirah dengan sejarah? Apa beza antara keobjektivitian dan subjektiviti misalnya? Apakah beza antara falsafah sejarah Islam dengan falsafah sejarah Barat? Marx, Karl Marx ni antara orang yang sangat sensitif kalau kita sebut nama dia lah. Sebab dia komunis, dialah yang mengasaskan fahaman komunisme. Tetapi dia juga adalah pengasas satu aliran sejarah yang disebut sebagai historical materialism. Dan hari ini ternyata banyak perkara yang dia cadangkan dalam aliran penulisan sejarah hari itu benar-benar berlaku. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak tahu benda-benda ini, cara penulisan dia, cara dia mentafsirkan sesuatu itu boleh cenderung untuk tersilap. Dan untuk menulis sejarah yang baru, dia mestilah merujuk kepada satu seboleh-bolehnya sumber-sumber primer. Apa itu sumber-sumber primer? Sumber-sumber primer bermaksud sumber-sumber sezaman ketika peristiwa itu benar-benar berlaku. Kalau saya nak tulis sesuatu berkaitan dengan contoh peristiwa 13 Mei 1969, ini satu peristiwa yang
sangat-sangat sensitif dan kontroversi di Malaysia. Yang sampai hari ini kita tak tahu kebenaran yang mutlak. Ya. Parti A kata parti B salah, parti B kata parti A salah. Hak ni kata ni salah, ni kata ni salah. Tapi kebenaran yang mutlak kita tak tahu. Tiba-tiba datang seseorang, dia pun dengan bacaan dia, dengan tanggapan dia, dia menulis, dia kata inilah yang sebenar-benarnya berlaku yang menyebabkan tercetusnya pergaduhan itu. Adakah kita boleh terima itu disebabkan kita suka dengan dia? Ataupun kita terperangkap dengan sentimen dan emosi kita, kita menerima? Tak boleh lah macam itu. Dan dia yang menulis itu perlu datang dengan satu sumber yang sangat sahih. Sebab dia sedang menulis satu benda yang sangat besar, perkara yang sangat besar, yang boleh mencetuskan kekalutan awam, kekacauan. Sebab itu kebenaran, ialah kebenaran ini memang menyakitkan. Truth is painful lah. Dan ada kalanya memang kita tidak dibenarkan untuk menulis kebenaran itu disebabkan ada perkara-perkara lain yang boleh, rentetan daripada kebenaran itu boleh mencetuskan kekacauan. Jadi ahli sejarah macam ni, yang saya kata pseudo historian tadi itu, dia menulis sejarah secara sembrono, secara sembarangan, tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Dia kena rujuk contohnya kepada kertas putih yang dikeluarkan oleh Magheran. Dia kena rujuk kertas-kertas yang dikeluarkan oleh Special Branch. Dia kena rujuk kertas-kertas yang dikeluarkan oleh CIA misalnya. CIA yang tersimpan di Library of Congress United States of America. Kita boleh akses. Satu benda yang bagusnya mereka ni, dia bagi kebebasan untuk kita akses. Dia bagi kebebasan untuk kita akses kepada semua maklumat-maklumat, walaupun maklumat itu sulit. Kecuali maklumat itu sangat sulit, dia cuma padamkan nama dia. Ya? Dia cuma padamkan nama. Peristiwa-peristiwa yang berlaku misalnya tahun 60-an. Kalau kita biasa dengar peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia. Ya? Kemudian peristiwa di Indonesia misalnya pembantaian, pembunuhan beramai-ramai di situ. Dia tulis siapa yang terlibat. Tetapi nama orang yang terlibat itu sahaja yang dia padamkan. Tapi seluruh peristiwa itu campur tangan CIA dan segalanya itu ditulis dan dikeluarkan dalam dokumen itu. Yang tersimpan dalam Office of Historian, Department of State. Contoh Amerika Syarikat yang besar itu, negara maju yang kita kata negara kuasa besar dunia. Ada satu department yang memang ditaja dan didanai oleh kerajaan, nama dia Office of Historian, under the Department of State. Dan kerja mereka adalah mengumpul segala maklumat-maklumat. Mengumpul segala maklumat-maklumat untuk dianjurkan, untuk dihantar kepada pembuat polisi, supaya pembuat polisi sedar akan kesilapan-kesilapan masa lalu, keputusan-keputusan masa lalu yang mungkin benar dan mungkin tidak benar berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah yang berlaku itu. Itulah fungsi Office of Historian di Amerika Syarikat sampai hari ini ada. Tapi kita belum sampai tahap itu lagi. Ya, kita kata banyak kali lah kita dengar kan, belajarlah dari sejarah, belajarlah dari sejarah. Tapi sebenarnya kita tidak belajar dari sejarah, dan tidak ada orang yang mengajar sejarah dengan betul kecuali di universiti-universiti, di sekolah-sekolah. Dan tidak ada pun satu usaha yang benar-benar kukuh dan teguh daripada pihak yang berkuasa untuk mengajar sejarah dan untuk menerapkan ilmu sejarah. Orang kata untuk meruntuhkan kekuatan satu bangsa itu, runtuhkan sejarah. Dan untuk merosakkan masa depan dia, seluruh umat itu, runtuhkan agama dia. Jadi sejarah dan agama ini dua perkara yang sangat penting. Sejarah dan agama ini dua perkara yang sangat penting. Kalau dia menguasai sejarah, dia juga menguasai agama suatu bangsa itu. Penjajah, inilah yang penjajah buat. Dia menguasai sejarah melalui apa? Melalui sistem pendidikan. Apabila penjajah datang, satu perkara utama, yang paling utama yang dia kuasai adalah sejarahnya, pendidikannya lah, pendidikannya. Dan dalam pendidikan itu dia ajar sejarahnya melalui perspektif yang dia nak kita belajar, supaya bangsa yang dijajah itu tidak sedar akan kekuatan dia, pencapaian dia. Itulah yang akhirnya membuatkan umat Islam bungkam. Umat Islam dia tak pernah sedar bahawa dia pernah gemilang satu masa dulu. Semua tamadun-tamadun dalam dunia
Semua bangsa dalam dunia ini ingin belajar tentang Islam, ingin belajar bahasa Arab, untuk belajar ilmu. Ilmu-ilmu apa? Bukan ilmu agama oleh semata-mata, tapi yang kita sebut sains, teknologi, ilmu moden. Ya, di Baitul Hikmah, di Baghdad tersimpannya puluhan ribu, ratusan ribu kitab-kitab, buku-buku lah, kitab tu buku lah, yang menulis tentang penemuan-penemuan, teori-teori, ilmu-ilmu baharu yang dicipta oleh umat Islam. Tapi akhirnya hancur begitu sahaja. Tapi sebelum kehancuran itu, orang Barat datang beramai-ramai berbondong-bondong untuk belajar bahasa Arab. Di situ kemudian mencetus segala ilmu bawah pulang. Dan akhirnya tercetuslah apa yang disebut sebagai Renaissance. Zaman Renaissance di Eropah. Yang kita kata sebelum itu negara-negara Eropah berada dalam zaman gelap. Apakah yang mengeluarkan dia daripada kegelapan itu? Minal zulumati ilan nur. Daripada kegelapan kepada cahaya itu, apa yang mengeluarkan dia sebenarnya? Ilmu itu. Ilmu itu dapat dari mana ilmu itu? Dari umat Islam. Dari umat Islam yang dibawa, diterjemah ke dalam bahasa dia, Greco-Roman. Ya, Greco-Roman language yang kemudiannya berevolusi menjadi bahasa Inggeris seperti mana ada pada hari ini. Tuan-tuan, bahasa Inggeris ni baru menguasai dunia dalam tempoh 300 tahun ini sahaja. Kalau hari ini tahun 2000, lebih kurang tahun 1700 ke atas sahajalah bahasa Inggeris seperti mana yang ada pada hari ini menguasai dunia, baru je dalam tempoh 300 tahun. Sebelum itu yang menguasai ilmu adalah bahasa Arab. Kemudian bahasa perdagangan ada berbeza-beza lah. Spanish juga menguasai bahasa perdagangan, bahasa Melayu menguasai bahasa perdagangan di alam Melayu. Tapi hari ini orang Melayu sendiri tak nak bercakap bahasa Melayu. Orang Melayu sendiri membantah pemartabatan bahasa Melayu sebab dia tak sedar akan kekuatan dia, kegemilangan dia. Ini satu masalah di Malaysia yang saya kira saya sangat sedih lah, sangat sedih, sangat duka cita dengan perkembangan kita di Malaysia yang bahasa kebangsaan dia tak rupa bahasa kebangsaan. Kita perlu nak bergaduh, nak merayu-rayu supaya bahasa kebangsaan itu dimartabatkan. Kita perlu bergaduh untuk menentukan bahawa jalan raya, papan tanda, bandar-bandar baharu dinamakan dalam bahasa kebangsaan. Dalam bahasa kebangsaan. Dan orang boleh berkata, apa masalahnya kalau bahasa lain? Apa masalahnya dengan bahasa lain? Tidak, sebenarnya kita sedang bercakap soal jati diri, soal identiti. Sesuatu negara itu mempunyai identiti, sesuatu bangsa yang besar itu mempunyai identiti. Kalau kita tak boleh nak meneguhkan identiti bangsa, negara, kita belum boleh bercakap soal mencapai negara maju, wawasan 2020. Sebab apa wawasan 2020 sampai hari ini tidak berjaya pun? Belum berjaya kita katakan. Sebab kita ada isu fundamental yang kita belum selesaikan. Isu bahasa. Ya? Kegagalan memahami sejarah menyebabkan ini semua berlaku. Kegagalan memahami sejarah, menghadam sejarah menyebabkan perkara-perkara ini semua berlaku. Jadi ini adalah tanggungjawab penguasa misalnya. Ya, tanggungjawab kita bersama yang faham bahawa sejarah perlu diajar dalam konteks yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sejarah-sejarah yang membuai-buai emosi, yang membuai-buai sentimen yang tidak berpijak di bumi nyata. Ya? Sejarah-sejarah yang begitu tak boleh kita ajar. Sejarah-sejarah itu adalah perkara-perkara yang tidak tentu kebenarannya. Saya tak nak sebutlah secara khususnya, ya? Apa teks-teksnya. Tapi kita semua tahu bahawa dibincangkan di luar sana ada teks-teks yang sebenarnya kita masih lagi berbahas soal siapakah ataupun apakah teks yang benar ataupun siapakah hero sebenarnya. Saya ada tulis satu artikel yang pendek tentang mencari hero orang Melayu, mencari perwira orang Melayu, yang agak kontroversial jugalah. Tapi kalau ada masa bacalah, ada dalam dalam Facebook, ada dalam satu Imani blog. Imani blog ni adalah satu pertubuhan Selangor. Dan ada artikel saya berkaitan itu, Imani, dalam Imani blog itu, dalam Facebook pun ada.
bahawa kurang faham terhadap sejarah ini menyebabkan sampai hari ini orang Melayu dia tercari-cari identiti dan juga satu hero bangsa dia yang perlu diangkat secara sahih, yang tamat, yang tuntas. Ya, duk bergaduh lagi hang tua ke hang jebat ke hang Nadim ke, sampai terlupa Maharaja Lela Abdul Rahman Embung, sorry, Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut, Maharaja Lela, Rentah, Syarif Masahur, Mat Saleh, Burhanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Ahmad Mustamang, yang memperjuangkan negara, memperjuangkan kemerdekaan, dia ditembak mati oleh penjajah, yang sahih, yang objektif. Betapa ramainya mimpin-mimpin begitu. Dan akhirnya timbul lah kan satu masalah lagi. Ada orang duk bantah, dia kata Datuk Maharaja Lela duk gaduh dengan JWW Burj tu sebenarnya atas kepentingan ekonomi je. Betul tak? British masuk, JWW Burj masuk, ya, dia mengacau sistem yang sudah diguna pakai dalam Kesultanan Perak itu. Dia mengambil kuasa untuk mengutip cukai. Maka berlakulah, maka timbullah kemarahan JWW Burj dan juga Datuk Sagur dan Maharaja Lela itu, menyebabkan akhirnya dibunuh JWW Burj. Sebenarnya argument itu invalid, yang mengatakan bahawa itu hanyalah kepentingan diri. Saya nak tanya, kalau apa masalahnya Datuk Sagur dan Datuk Maharaja Lela bangkit untuk menentang JWW Burj disebabkan ekonomi itu? Nah, memang itulah motifnya British datang. British bukan datang sahaja nak belajar pasal kita, nak memajukan kita, bukan. British memang datang untuk menjarah kekayaan ekonomi, dan ini dicatat secara rasmi. Itulah tujuannya. Dia mengenal pasti bahawa bumi ini mempunyai biji timah, bumi ini ada emas, bumi ini sangat subur untuk ditanam getah misalnya. Semua itu dikaji tentang, dan dia belajar tentang kita sebelum dia datang dan menjajah. Maka kebangkitan, berlakulah kebangkitan Maharaja Lela dan Datuk Sagur atas motif ekonomi yang memang sebenarnya mencampuri urusan orang asal, penduduk-penduduk asal. Jadi apa masalahnya? Memang dia buat kerja yang betul lah. Jadi ini semua perkara-perkara yang benar-benar berlaku pada masa lepas. Itulah dia sejarah. Sejarah, nanti kan tak cukup masa, saya bincang sikit sirah. Sirah, baik. Sekarang ni kita bincang tentang sirah. Sirah ni, sirah ini berbeza dengan sejarah. Kalau kita dengar bahasa Arabnya, sirah ini ialah semua yang berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Dari segi bahasanya bermaksud the travel of, a journey of a person. Perjalanan seseorang. Sirah juga dikenali sebagai al-Maghazi. Al-Maghazi, kalau katakan sejarah, interchangeably used with al-Maghazi, digunakan secara berselang-seli dengan perkataan itu al-Maghazi, sebenarnya merujuk hal yang sama. Merujuk hal yang sama sirah, tetapi ada perbezaan antara sirah dengan sejarah. Di mana perbezaannya? Sirah menerima pakai semua aturan-aturan dan bukti-bukti ketuhanan yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar, tidak dapat dipegang oleh tangan, tidak dapat dirasa. Sejarah tadi yang saya sebut tadi, sejarah dia boleh dipegang, dia boleh dilihat objektif, boleh dipegang dokumennya, boleh dilihat artifaknya. Tetapi sirah melibatkan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak diterima oleh logik akal yang biasa. Kalau tadi itu sejarah dalil-dalil akli sahaja, kalau ini nakli dan akli sekali, dalil akal dan juga dalil nakli, dalil-dalil yang berteraskan kepada peristiwa-peristiwa ghaib. Contohlah saya bagi sirah misalnya. Kalau dalam sejarah tuan-tuan, kalau kita baca buku sejarah Islam, sejarah Islam, dia cerita tentang kenabian, nubuwah itu, Nabi mendapat wahyu di Gua Hira misalnya pada tahun 610 Masihi. Alhamdulillah.
berlaku di Gua Hira. Setakat tu je. Itu sejarah. Itu yang kita kata history dalam bahasa Inggeris tu. Tapi kalau sirah, dia cerita Nabi menerima wahyu ya, di Gua Hira pada sekian-sekian tarikh itu, 610 Masihi itu, ketika usia Nabi 40 tahun, Jibril datang dan memeluk Nabi dan berkata, Iqra, bacalah. Dan Jibril berkata sebanyak 3 kali, Iqra. Nabi kata, baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Sampailah ayat yang kelima itu. Kemudian Nabi lari balik terketar-ketar. Ini tidak diceritakan dalam sejarah. Peristiwa Jibril memeluk Nabi dan suruh baca Iqra 3 kali itu tidak diceritakan dalam sejarah Islam. Sebab apa? Dia mesti sesuatu, dia tak boleh dilihat. Jibril tu boleh dilihat tak? Tak boleh. Jibril boleh dipegang? Tak boleh. Jibril ada tulis, tak ada dokumen? Tak ada. Jibril tidak ada dokumen yang dia tulis bagi kepada Nabi, baca inilah dia Iqra. Nah, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, tak ada. Maka itulah sirah sebenarnya. Sesuatu yang melibatkan perkara-perkara gaib yang kita tak boleh nak dinilai dengan akal yang biasa. Tetapi apakah yang menyebabkan kita terima? Iman. Yang menyebabkan kita beriman dengan dia disebabkan itu iman dia. Bila kita syahadah tu. Kita terima, itulah kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ada benda-benda yang kami tak boleh nak jelaskan dengan logik akal. Jibril tidak boleh dijelaskan logik akal. Kita wajib percaya bahawa ada malaikat. Ada malaikat. Ada lagi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ya di Isra kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Adakah itu ditulis dalam sejarah? Yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan barat, tuan-tuan, sejarawan-sejarawan barat, ramai sejarawan barat menulis tentang sejarah Islam. Tetapi dia tidak menulis tentang itu, tentang ini sebab apa? Sebab dia berpegang kepada falsafah asal sejarah tadi, iaitu sesuatu yang boleh dibuktikan secara empirikal, yang boleh diuji kebenarannya. Buruk tak nampak di mata kasar. Tetapi sejarah, tapi sirah menulisnya. Ahli-ahli sirah menulisnya. Dan sirah mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan ilmu hadis. Sirah mempunyai kaitan yang rapat dengan ilmu hadis sebab dia banyak merujuk kepada perkataan-perkataan dalam hadis. Cuma bezanya antara hadis dengan sirah, hadis dia tidak banyak menulis tentang tarikh berlakunya. Tapi ahli sejarah Islam, ahli sirah, ahli-ahli sejarah Islam ni dia menulis secara detail mengenai peristiwa ini berlaku pada sekian tarikh di tempat ini, di tempat ini. Siapa orang yang terlibat misalnya dalam peristiwa-peristiwa sirah itu. Tetapi hadis dia tidak. Ketika menceritakan suatu peristiwa itu, dia menceritakan bahawa daripada orang ini, daripada ini, daripada dia kepada dia, rantaian of the chain of narrative itu, chain of narration, chain of narrators. Rantaian perawi hadis ditulis. Tetapi bezanya tuan-tuan, ialah rantaian yang dipegang dan disucikan oleh ilmu hadis ini tidak ada pada ilmu sirah. Apalagi ilmu sejarah. Ilmu sejarah moden yang kita belajar ni. Ilmu sejarah moden ini dia, kalau kita ambil dokumen-dokumen daripada seseorang pegawai misalnya, kita tak uji atau kita tidak sampai kepada pihak, contohlah apabila seorang yang popular lah dalam sejarah Melayu ni, RJ Wilkinson. RJ Wilkinson, pegawai British yang ada juga menulis tentang orang Melayu, Malay Sketches. Okay. Kita tidaklah pula nak kaji sampaikan dia ni guru dia siapa, dia belajar dengan siapa, guru dia tu belajar dengan siapa. Tak ada macam itu. Ilmu Ar-Rijal tu kan, menilai keboleh percayaan dia tu. Tak ada. Tetapi dalam ilmu hadis, stringentnya dia, detailnya dia, disebabkan ini. Disebabkan ini. Itulah yang membezakan antara ilmu sirah, ilmu sejarah dan ilmu hadis. Dan kalau kita tidak menerima sejarah sebagai satu kebenaran, adakah salah merosakkan akidah kita? Kalau kita tidak menerima sesuatu sejarah itu, adakah dia sampai merosakkan akidah kita? Mengeluarkan kita daripada Islam misalnya? Tidak.
Begitu sejarah. Tetapi hadis apabila memang sudah dibuktikan bahawa itu adalah hadis yang sahih, ya, apabila kita menolak dia, menolak sebab memang tak nak terima, nah, itu ada masalah akan timbul, ya, nah, masalah akan timbul terhadap akidah kita lah, sebab tidak mempercayai, nah, dua sumber terpenting dalam ilmu, dalam hukum agama, iaitu Quran dan hadis. Hadis nombor dua. Itu perbezaan-perbezaan, tuan-tuan. Baik. So itulah dia, ya, secara umumnya perbezaan antara sirah dan sejarah. Kemudian dari sejarah inilah berkembangnya satu lagi, iaitu mitos. Mitos, ya. Mitos yang kita anggap dia mitos, kalau kita tengok, ya, definisi dia senang aja, iaitu suatu perkara yang dianggap benar. Bukan dibuktikan benar. Suatu perkara yang dia rasa-rasa benar, yang dia anggap benar, yang dipercayai secara turun temurun. Secara turun temurun. Banyaklah. Ya. Khususnya sastra-sastra kita ni. Yang tak dapat dibuktikan. Yang tak dapat dibuktikan secara sahih. Okey. Kemudian macam-macam timbul lagi, eh, mitos. Kemudian dia berbeza. Mitos ini dia ada kaitan direct dengan ilmu sejarah, misalnya lawannya ilmu sejarah. Tapi lawan bagi sirah tadi adalah khurafat, perkara-perkara khurafat. Okay. Saya petik di sini satu definisi ringkas yang diberikan tentang khurafat, eh. Ini satu buku yang ditulis oleh, kalau tuan-tuan nak belilah, Khurafat Tahayul dan Mistik di Alam Melayu. Khurafat Tahayul dan Mistik di Alam Melayu ditulis oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. Ya, Ustaz Zahiruddin Zabidi sekarang ni di UIA. Di UIA. Beliau hadiahkan saya buku ni, dua buku ni. Dan dia kata khurafat, ya, secara mudah yang masuk cerita-cerita yang mempersonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Cerita-cerita itu mempersonakan, tetapi dia dicampur aduk dengan perkara yang dusta. Dan ada enam ciri khurafat. Ya. Iaitu yang pertama, ia tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada Quran atau hadis. Perkara khurafat ini tidak ada nas yang jelas, baik Quran ataupun hadis. Yang kedua, ia merupakan cerita rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karut. Kepercayaan-kepercayaan karut yang tidak mempunyai bukti yang sahih yang didatangkan dalam dua sumber utama agama, iaitu Quran dan hadis. Yang ketiga, ia bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Ya, adat banyak. Datangnya agama, dia tidak meruntuhkan adat manusia secara keseluruhan. Dia tidak merombak adat manusia secara keseluruhan. Tetapi, dia mengubah suai. Mana-mana yang bersesuaian kekal, mana-mana yang tidak bersesuaian dibuang, diketepikan. Itulah yang berlaku dalam evolusi kita, dalam masyarakat kita. Kemudian yang keempat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Itu ciri khurafat. Kemudian yang kelima, ia menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok, telaga dan seumpamanya untuk tujuan tertentu. Ya, ini definisi khurafat. Dia memetik juga, ya, sebenarnya dia memetik juga dokumen rasmi kerajaan terbitan JAKIM yang berjudul Khurafat dan Azimat Garis Panduan. JAKIM, tuan-tuan, ini bukan sembang kedai kopi, ya. Garis panduannya JAKIM yang berjudul Khurafat dan Azimat Garis Panduan. Buku ini Khurafat Tahayul dan Mistik di Alam Melayu, halaman 46-47. Saya bagi sumber rujukan terus, ya. Yang terakhir, ia ada atau mempunyai unsur negatif kepada akidah dan syariah Islam. Ini perkara-perkara yang khurafat yang diamalkan oleh masyarakat. Yang kebanyakannya diamalkan atas dasar ikut-ikutan sahaja. Tok saya buat. Lepas tu bapak saya buat. Lepas tu saya buat, saya bawa anak saya sekali. Lepas tu saya tak ada, anak saya pun buat. Anak kepada anak saya pun akan buat. Begitulah masyarakat terperangkap dengan perkara khurafat. Itu dalam agama. Tapi dalam sejarah, dia berlawanan ni ialah mitos misalnya. Masalah kita ni, tuan-tuan, ada sesetengah teks sastra kita angkat dia sehingga bertaraf teks sejarah.
teks sejarah. Kita kata semua bangsa ada hero. Semua bangsa ada hero. Perlukan satu hero. Orang putih pun ada hero. Ya. Yeah. Orang putih dia ada hero, nama dia King Arthur misalnya. Robin Hood. Alhamdulillah. Robin Hood. Sehingga kan Robin Hood dan King Arthur ini difilmkan. Tetapi dia kekal sebenarnya sebagai mitos dan legenda. Dari taraf dia kekal sebagai mitos dan legenda. Dia tidak dicuba untuk diangkat sebagai inilah sejarah yang benar-benar berlaku misalnya. Ya. Dalam masyarakat Hindu ada Pandawa berlima dan itu juga disebut di dalam Surat Sanatin juga ada disebut. Ya, Pandawa berlima ini. Mereka juga menganggap itu sebagai sebahagian daripada legenda dan mitos, tetapi dia tidak menjadi satu sejarah yang benar-benar diiktiraf seperti mana ilmu sejarah yang sahih ini. Tak. Tapi kita masalahnya. Terdapat hikayat-hikayat, ya, riwayat-riwayat yang kita angkat, ya, kita angkat dan anggap itu sebagai sejarah yang benar. Di sinilah masalahnya timbul. Ya. Dan ternyata apabila kita membaca teks-teks itu, dia mempunyai banyak kepercayaan-kepercayaan khurafat, tahyul, iaitu khayalan-khayalan yang diamalkan yang jelas dalam itu. Soalan saya ialah, kita umat Islam, manusia ni, kita ni dimuliakan dengan Islam, kita ni dimuliakan dengan agama, tuan-tuan. Kalau kita tengoklah apa yang berlaku di luar sana, ada yang duk mabuk langgar orang, ada yang duk berjudi sampai hancur rumah tangga, mabuk sampai hancur rumah tangga, ada yang duk buat macam-macam perkara yang kebanyakannya lah disebabkan dia bukan agama Islam, dia bukan agama Islam. Contoh dua lah yang paling banyak merosakkan rumah tangga ni lah judi dan arak. Ya. Tapi alhamdulillah kita umat Islam secara umumnya terlepas daripada hal itu. Inilah benda yang memuliakan kita sebenarnya. Kalau tidaklah kerana agama kita, kita dah menjadi sama hina dengan orang yang mabuk dan melanggar manusia-manusia yang tidak bersalah di atas jalan raya. Kemarin di Melaka, dua orang OKU dilanggar mati. Ada anak-anak 4-5 orang. Okay. Cuba bayangkan yang perasaan anak-anak dia, perasaan saudara mara dia, ibu bapa orang yang mati itu, anak-anak orang yang mati itu. Jadi kita ni dimuliakan oleh Islam. Kita mulia kerana Islam. Tiba-tiba sejarah kita yang sepatutnya menguatkan jati diri kita, kebanggaan kita, identiti kita, kita percaya sesuatu yang bersifat tahayul, khurafat, mitos. Nah, di sinilah masalah kita. Kita tidak konsisten. Kita nak angkat hero-hero yang sepatutnya bukan melambangkan, bukan adanya ciri-ciri yang betul-betul bersifat agama. Agama. Ini masalah satu lagi, agama ni. Kita biasa guna perkataan agama kan? Perkataan agama, kita kata agama Islam. Islam bukan agama. Oh, sudah kata. Islam bukan agama pula. Dia Islam bukan agama, Islam ad-din. Islam itu din. Kenapa saya kata, tuan-tuan, setiap perkataan itu mempunyai roh di sebaliknya. Agama itu bukan perkataan yang sebenarnya bagi Islam. Agama ni bahasa Sanskrit. Bahasa agama Hindu. Kita betulkan pemahaman kita. Agama itu bermaksud tradisi yang diperdengarkan maksudnya. Maksud bagi agama adalah tradisi yang diperdengarkan. Yang kemudian ditulis daripadanya kitab-kitab Hindu. Veda. Pernah dengar Veda? Rig Veda. Kalau Dr. Zakir Naik berceramah itu selalu sebut. Rig Veda. Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Empat yang penting ini. Empat ini. Itulah agama. Agama dalam bahasa Sanskrit. Tradisi yang diperdengarkan. Kita bukan tradisi yang diperdengarkan. Kita ad-din. Seperti mana sembahyang yang kita selalu gunakan, sebenarnya yang paling tepat bagi kita apa? Solat. Kita bukan sembahyang.
Kita sembah yang, yang, H-Y-A-N-G. Ya? Akar kata itu mempunyai rohnya yang tersendiri. Sembah yang, yang itu adalah roh nenek moyang. Sebenarnya kita solat zuhur, maghrib, isyak, subuh, kita bukan sembahyang. Perlahan-lahan kita ubah. Perlahan-lahan kita ubah. Betulkan, kita kata apa? Betulkan yang lazim. Lazimkan yang betul. Seperti itu juga agama, agama. Agama itu bukan melambangkan Islam yang sebenar-benarnya. Ya? Adakah penting benda-benda yang bersifat bersifat istilah ini? Ustaz, saya ada masa lagi. Ya? Berapa minit? 5 minit? Okey. Satu lagi contoh saya bagi berkaitan dengan istilah. Ya? Beberapa lama, beberapa mungkin setahun yang lepas ke dua tahun yang lepas, berlaku satu polemik tentang hijrah. Nabi hijrah ke atau Nabi lari dari Mekah ke Madinah? Kontroversi ya. Tahun lepas ke, tak silap saya. Hijrah. Hijrah ataupun Nabi berpindah ataupun Nabi lari dari Mekah ke Madinah. Sampai berlaku ada yang menulis, ada yang mengatakan bahawa Nabi terpaksa melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Saya bantah. Saya bukan orang agama, saya orang sejarah. Tapi saya orang sejarah yang menilai setiap itu menggunakan istilah yang diguna pakai. Ya. Saya pernah bantah ini ya, masa saya duduk di, kebetulan saya buat masa belajar di Australia dulu, masa buat PhD, ada seorang kawan saya, dia orang luar negara lah, dia tulis tentang Islam apa semua, kemudian dia tulis, dia kata kata Prophet Muhammad absconded from Mekah ke Madinah. Dia kata absconded, absconded tu maksudnya melarikan diri. Ya? Lama saya berbahas dengan dia, saya tak setuju perkataan yang digunakan. Saya kata hijrah is hijrah, dia, saya kata bukan absconded. Absconded melarikan diri dan memberikan konotasi yang negatif kepada Nabi kita. Lama saya bahas dengan dia, akhirnya dia bersetuju bahawa perkataan abscond itu tak boleh, dan dia minta maaf dengan saya, dia ubah perkataan itu. Kenapa saya kata hijrah itu adalah hijrah, bukan melarikan diri, bukan berpindah. Tuan-tuan, kalau orang putih terima itu sebagai ran away ataupun absconded from Mekah to Madinah, ya, ataupun move, shifted, ya, migrated dalam bahasa Inggerisnya, kenapa dalam kamus Oxford dan Cambridge ada perkataan hijrah? Okay. Setiap perkataan mempunyai makna, falsafah dan ruhnya. Sebab itulah hijrah ada dalam Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary. Dia adalah satu konsep yang tidak boleh dijelaskan dengan perkataan yang lain. Maka perkataan hijrah itu dikekalkan. Tapi kita pula sibuk-sibuk nak ubah benda itu jadi Nabi melarikan diri, Nabi berpindah, no, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Selesai. Sebab hijrah itu falsafah yang lain. Sebab dia ada divine intervention di sana. Sebab dia ada divine intervention, ada campur tangan unsur ketuhanan. Inilah yang ahli sejarah barat gagal untuk memahami. Tetapi dia mengiktiraf, dia mengiktiraf ke apa? Autonomi bagi perkataan itu, konsep itu, peristiwa itu dikekalkan. Hijrah ialah hijrah. Satu lagi perkataan yang saya bagi contoh ialah amok. Run amok. Mengamuk dalam bahasa Melayu yang ada dalam Cambridge English Dictionary, ada dalam Merriam-Webster, ada dalam Collins. Dia ambil perkataan amuk itu, diiktiraf sebagai satu konsep, satu falsafah, satu roh yang hanya berlaku pada bangsa Melayu saja, dia kata. Dikekalkan sebagai amuk. Dia tak kata fighting ke atau apa benda ke, terrorism ke, tidak. Dia kata amuk is amuk, satu keadaan yang kita perlu kekalkan sebab dalam bahasa kita tidak boleh ditafsirkan perkataan itu. Tak ada perkataan yang boleh gantikan. Sebab itu saya kata penggunaan istilah-istilah juga sangat penting bagi kita. Dan kita perlu memahami hal-hal ini. Ya? Dan supaya kita tidak terperangkap dengan mainan barat, agenda barat. Agenda pun kita tak bolehlah kata konspirasi sewenang-wenangnya. Tetapi memang kita perlu berhati-hati dalam membaca buku-buku sejarah Islam. Ada yang tanya dengan saya buku sejarah apa yang nak dibaca. Ya? Kalau nak baca buku sejarah orang putih, saya kata tuan-tuan mungkin pernah dengar Edward Said. Edward Said. Dia menulis tentang Orientalism. Kalau tuan-tuan lepas inilah kalau nak baca, boleh Google Edward Said.
Tetapi jangan baca buku Bernard Lewis. Bernard Lewis ni seorang sejarawan Islam. Dia orang putih lah. Tapi dia ahli sejarah yang mengkaji tentang Islam. Tapi penuh dengan kebencian, kebusukan hati. Dia melihat Islam dengan kacamata. Dia macam Snoke Hargrange pernah menulis lah. Kita biasa dengar yang pegawai Belanda tu. Macam itulah Bernard Lewis menulis. Samuel Huntington yang menulis The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Ini buku yang sangat penting. Buku yang mengatakan bahawa apa-apa yang berlaku dalam dunia ini sebenarnya adalah disebabkan pertentangan antara tamadun Barat dan juga Islam. Dia kata clash, pertemuan antara Barat dengan Islam. Barat dengan Islam, Barat dengan Islam. Semua yang tengah berlaku ni, Barat baik, Islam buruk. Ini popular tuan-tuan. Pandangan yang sangat popular. The Clash of Civilization, Samuel Huntington. Tetapi dibantah oleh Edward Said. Dia kata The Clash of Ignorance, dia kata. Sebenarnya pertentangan antara orang jahil, bukan pertentangan antara tamadun. Jadi kalau nak baca, berhati-hati dengan penulis-penulis Barat yang kita nampak seolah-olah dia menulis sejarah Islam, tetapi perlahan-lahan sebenarnya dia sedang memasukkan unsur-unsur menimbulkan keraguan terhadap agama, terhadap din lah, ya? Terhadap agama Islam, terhadap din Islam itu. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita awasi dan kita perhatikan sebelum kita menelusi sejarah lah. Jadi saya kira mungkin bolehlah kot dibuka pada 1-2 soalan kalau ada. Ini sudah 9 lebih dah. Kalau ada 1-2 soalan, saya kira boleh kita raikan insyaAllah. Silakan. Soalan. Tak ada. Tak ada soalan. Baik, tak apa kalau tak ada. Kalau ada soalan nanti tak apalah, tulis bagi kepada saya, tak apa saya jawab nanti. Lain kali ya, insyaAllah. Baik, terima kasihlah kepada peluang yang diberikan untuk berkongsi sedikit isi berkaitan dengan. Sebenarnya tak cukuplah saya kalau bercakap 2-3 jam, biasanya dia kuliah tu memang tak berhenti-henti. Tapi sebab kekangan masa, insyaAllah lain kali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan ruang ini. Terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.